jangan lu gatel dong. Joget dangdut kek, jepongan kek. Ah, kagak enak nih. Aduh, Bang Lima. Ayo, kabur, 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 kabur. Dong, 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 dong. Semuanya nih. Pelan-pelan dong ngegasnya, kan kita nggak ada sabuk pengaman di sini. Aladin, kerajaan di bawah itu sedang dalam bahaya. Iya, semuanya raja-rajanya itu dipengaruhi oleh Panglima Musa yang jahat. Ampun, Aladin. Ya. Bantuin kita ya. Eh, Aladin, kayaknya kita harus bertindak buat nyelamatin mereka. Betul tidak? Betul. Oh, karena sesama makhluk hidup itu harus membantu, saling membantu. Tenang, di sini ada Aladin, Alpukat, dan Jin Pakde. Jadi semuanya beres. Iya. Alhamdulillah, Robil Alamin. Berarti Neng Ayu dan Neng Butet tunggu di permadani ini biar Positai, Aladin, dan Alpukat yang turun ke kerajaan. Bagaimana? Kebetulan di permadani butuh waktu buat ganti oli. Izinin ya. Udah lama nih gak ganti oli. Kasihan karpetnya. Pak Dejin. Yaudah kalau gitu mendingan kita jalan kaki aja. Cakep. Jalan kaki itu sehat. Cakep. Yaudah Pak Dejin. Agak ke bawah ini kita. Nanti kita jatuh lagi. Udah pelan-pelan. Pelan-pelan. Turun dulu, turun. Dadah Pak Dejin. Hati-hati Pak Dejin. Blebek, blebek, blebek. Apa? Permadani? Eh, ah, tuh kan, mogok jadinya. Lah, kok bisa Pak Dejin? Ya mau gak mau. Kalau begitu, Pak Dejin duluan. Loh, kok duluan terus gimana kita Pak Dejin? Mau servis karpet, kan mogok. Servis karpet? Anak asam! Anginnya asik kan? Awas. Jangan ngapa-ngapa begitu, ntar masuk. Pegangan terus. Coba terus. Jangan kesukaan. Hei, bang supir. Ya, terus. Jalan. Ntar begitu cinta yang berhenti ya. Mantap. Jangan orang kampung dah. Ini kita mau kondangan nih. Kondangan. Tongkatnya di sini. Stop. Ya. Kapan-kapan tuh kita jangan beli bakso itu lagi. Gak enak ih. Katanya daging sapi tapi kok malah batuk. Kan keras. Ulala, Amalia anakku. Abi juga nggak mau makan bakso itu lagi. Abi nggak mau gigi Abi rontok, gompal gara-gara makan bakso batu. Lagian kan tadi kita gak beli, maksudnya kan gratisan. Tapi ngomong-ngomong kok ini kerajaan sepi banget ya? Terus! Jalan-jalan ngelewat Uki. Di Uki deket rumahnya Bang Jaja. Aduh, hulu balang Juki. Kamu dari mana aja? Aduh. Jalan-jalan ke Uki. Cakep. Pulangnya beli balon. Cakep. Ini si Juki. Cakep. Abis ngambil galon. Ngeri. Butik Boni jangan dikandut. Cakep. Kalau dikandut banyak ketahnya. Cakep. Lah nyari bini jangan yang gendut. Cakep. Kalau yang gendut banyak anaknya. Serius. Ini katain bawa kayak ginian segala kendaraan-kendaraan seperti ini. Aduh, Cang Lima? Bukan Cang Lima. Cang Cimen. Datuk Panglima Musa. Jadi begini, bagaimana sih saya dikasih sapu terbang? Yang butut, yang tua, jarang diservis. Ngadat mulu, tadi mendingan jangan sapu terbang. Apa-apa? Bakul terbang. Itu penyakitnya banyak tau gak tuh? Penyakitnya komplek Bekasi. Komplikasi? Maksudnya begitu. Aduh. Perlu kamu ketahui bahwa saya itu kalau memberikan sapu terbang itu sesuai dengan kondisi si pemakai. Tadi kan bagaimana kondisi sapu terbangnya? Butut, tua, jarang diservis. Itu kurang lebih sama dengan kondisi kamu, Lubalang Juki.
uang, nih uang nih, ya. Ya, makasih ya. Oke, kalau begitu ya, saya mau luluran dulu. Iya, iya. Ya. Yang bersih ya. Iya, iya. Oke, makasih banyak. Oh, dasar. Bulu balang, gimana tuh penangkapan Putri Aida Putri Butetnya? Gak berhasil. Kok bisa? Gagal. Jadi penangkapannya gagal? Gagal. Mereka pada kabur? Kabur. Pengawal Lukman, kenapa kamu menangis terbahak-bahak seperti itu? Ketawa. Iya, maksud saya ketawa terbahak-bahak seperti itu. Kenapa? Wah, jelas dong. Nah, si Sobri kan mau makan bubur. Jalan-jalan ke rumah si Maman. Cakep. Itu burung tekukur lagi dicukur. Cakep. Aduh-aduh pengawal Lukman. Siapa yang ngomongin bubur? Ini ngomongin kabur. Hah? Ah? Kita nyari Aladin kemana lagi sini, Lukman? Lah, emang kita nyari Aladin? Kirain aku kita nyari bubur. Aduh, yang bilang nyari bubur siapa? Maksudnya itu katanya ada yang kabur, bukan nyari bubur. Oh gitu ya? Kamu kenapa, Lukman? Mules ya? Ya, gak ada WC lagi. Ih, buka mules. Hah? Nih perut aku nih, lapar banget. Ini mana namanya? Sungguh, mau dibakar nih perut. Kita duduk dulu yuk. Kita istirahat dulu. Aduh. Sesungguhnya sekarang kalian masih berada dalam hipnotisku ala kasam. Ulala. Sekarang kalian bertiga harus mengikuti semua perintahku. Aku minta kalian untuk berdiri. Duduk. Berdiri lagi. Lagi, berdiri lagi. Rasulullah mengajarkan kepada kita, janganlah kita banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan hati kalian. Tangan bos sambal kacang, makan gado-gado ya? Kok kamu bisa sadar? Kan kamu berada di bawah pengaruh hipnotisku. Sekarang aku perintahkan kalian untuk menatap wajahku. Sekarang! Tatap gigi saya. Lebih dalam. Lebih dalam lagi. Bau ya? Maklum. Abi! Ada apa lagi anakku? Abi, kapan aku jadi sultan? Ulala. Kamu gak ada pertanyaan lain, ha? Misalkan, Abi, kapan kita makan nasi padang? Abi, kapan kita makan sate di puncak? Selalu aja itu pertanyaannya. Abi, kapan aku menjadi sultan? Kapan aku menjadi sultan? Sabar dong. Ingat, orang sabar, senyumnya lebar. Tapi kapan? Kapan aku jadi putra mahkota? Aku juga, Abi. Mau jadi putri mahkota. Nanti, tenang aja. Pokoknya, tanpa perlu kamu bertanya, suatu saat nanti, setelah abimu ini menjadi raja, menggantikan raja yang satu ini, maka secepatnya, abi akan menjadikan kamu sultan. Mengerti? Dan juga kamu, Amalia, akan menjadi sekretaris sultan. Sekretaris lagi? Sekretaris? Ini tuh putri mahkota. Tata Wabi, sekretaris. Sebelum Abi menjadi raja, Abi ingin mencoba dulu menggunakan topi raja. Aduh. Abi selalu bermimpi menggunakan topi. Waduh. Gimana? Cocok gak Abi jadi raja? Cocok. Cocok ya? Positai pade sama yang lain. Lagian emang kagak lihat apa Positai dari tadi ngikutin dari depan. Positai di mana-mana kalau ngikutin itu dari belakang, bukan dari depan.
depan, betul tidak? Betul, tuh. Kalau dari depan namanya ngayap. Maklum. Ada sesuatu yang mendekat. Hah? Aduh, eh. Apa? Berubah jadi patung semuanya. Apa itu? Pura-pura, pura-pura. Wow, Num, ya, aneh tapi nyata. Ngapa tuh? Tadi kagak ada patung di sini. Baru beli kali bos. Ih, ngeri. Ini patung aneh tapi nyata, Num. Mungkin kalau ketiga patung di sebelah lu itu buat barang antik pas ditaruh lemari kaca, dilihatnya gua sedep banget. Tapi yang ini, aduh, mana patungnya tua banget lagi ini. Paling kagak nih mukanya nih seminggu lagi longsor nih. Ini yang pantas ini buat nakut-nakutin kucing. Buat nakut-nakutin tikus. Kena nih yang begini nih. Tapi gue gak mudah percaya. Ini ada keanehan dalam mereka berempat. Sebentar, gue punya alat detektor. Ronggeng, keluar dong. Coba. Bener, manusia ini. Gue jajal dulu ya. Patung nih bener kayaknya. Coba lagi. Ini baru borein terasi. Biar baunya sedep banget. Bau. Jangan macam-macam ya. Ayo. Ala kasam. Jangan gatal dong. Joget dangdut kek, jepongan kek. Kagak enak nih. Aduh. Bang, Lima. Kabur.